Oke, tadi gimana kuliah halalnya? Jam berapa selesai tadi? Baru, Kak. Barusan aja ya? Iya. Yeah. Oke. Oke, ini kita sambil nunggu, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah stay sampai ini chapter terakhir nih ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita kuliah, tentu saja mudah-mudahan teman-teman nanti bisa jawab soal-soal UAS. Oh ya, untuk soal UAS saya mau kasih mungkin kisi-kisi ya. Jadi nanti ada tiga bagian. Bagian yang pertama itu kalian jawab singkat aja. Jadi nanti biasanya saya kasih misalnya kata apa dengan kata apa, nah itu bedanya apa gitu ya. Nah itu nanti teman-teman coba jawab. Kemudian yang di chapter kedua, bagian keduanya itu nanti ada bagian, ada bagan. Saya kasih tahu aja, tolong pelajari tempe ya. Jadi nanti soalnya di chapter 2 itu banyak soal terkait sama tempe. Nah, yang ketiga, chapter bagian ketiga adalah kalian menjelaskan bagaimana cara membuat satu produk. Nah, itu nanti ada pilihan 5 produk di situ. Nah, kalian jelasin hanya 2 dari 5. Jadi nanti boleh milih. Jadi soalnya ada 5. Nah, kalian bebas mau jawab soal yang nomor berapa gitu ya, tapi jawabnya hanya 2 soal aja gitu, nggak perlu 5-5-nya. Ada pertanyaan? Tadi maksudnya ada 2 produk dari 5 produk ya, Pak? Ya, nanti 5 produknya saya bisa kasih tahu, salah satunya adalah yogurt, jadi kalian harusnya bisa jawab itu. Nah, sisanya nanti ya kalian coba, harusnya sih bisa ya, karena produknya umum kok, cukup umum. Pak, itu berarti kayak bikin bagan flowchartnya gitu, Pak. Terserah, boleh bagan, boleh ngejelasin biasa, terserah. Nggak ada keharusan. Pokoknya cukup clear cara bikinnya gimana gitu. Tapi oke Berarti okay, nanti bukan. kenapa? Ujiannya langsung ya, Pak? Di Ujiannya langsung jadwal nanti. terus. Oh iya. Ujiannya langsung close book ya. Ya, mudah-mudahan bisa semua. Harusnya sih bisa sih. Nanti kalau apa namanya, ya nanti kan gabungan nilai ya. Jadi nilainya itu dari UTS, UAS sama dari presentasi hari ini sama tugas kalian. Ya. Jadi harusnya mudah-mudahan kalian bisa dapat nilai yang bagus. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita mulai ya. Ini saya, oke, saya share screen ya. Ya, finally kita masuk di chapter terakhir, kita bahas tentang kokoa, mikroprotein, sama miscellaneous. Nah, miscellaneous ini nanti teman-teman akan presentasi ya gantian. Nanti saya udah download semua apa tugas yang teman-teman buat. Nanti teman-teman silahkan presentasi. Mungkin 5 sampai 10 menit cukup.
gitu ya. Baik, kita mulai dengan histori cocoa ya. Jadi cocoa atau coklat ya itu sudah lama sekali ya dari 400 before century ya. Waktu itu orang Meksiko yang disebutkan pertama kali. Kemudian di tahun 250 itu suku Maya itu mulai memanen cocoa ya. Kemudian di tahun 1500-an cocoa dibawa oleh Spanyol ya. Ini Hernando Cortes. Kemudian tahun 1600-an itu coklat, minuman coklat itu mulai dikenalkan di Eropa ya. Jadi awalnya dari Amerika Selatan, Amerika Tengah ya, Meksiko itu ya. Nah, ini sepertinya Devi udah masuk lagi ya. Kita lihat. Oke. Semoga bisa. Okay. Nah, kemudian tahun 1600-an juga ini First English Chocolate House itu open ya. Jadi rumah coklat itu dibuka. Kemudian tahun 1800-an itu cocoa butter diekstrak. Kemudian di Belanda ya. Kemudian tidak lama kemudian coklat bar seperti yang kita ketahui seperti sekarang itu dikembangkan. Nah, jadi sebelum menjadi batang coklat bar yang kita bisa makan ya, awalnya fresh cocoa itu dibuka dulu dari buahnya gitu ya. Kemudian dia mengalami dua proses penting yaitu fermentasi dan proses pengeringan. Proses fermentasi dan pengeringan ini punya tujuan ya. Yang pertama untuk apa namanya menghilangkan pulp ya. Jadi ada semacam kayak dagingnya. Kemudian menghilangkan apa mencegah proses germinasi ya, kaitan dan astringensinya tuh lebih ke aroma flavor yang kuatnya gitu ya. Kemudian mengurangi kadar air ya untuk proses drying. Kemudian supaya proses enzimatik yang ada di situ itu terhenti ya. Nah, kita lihat cocoa fermentation itu dari ini awalnya buah ya, buah coklat, kemudian dia difermentasi oleh yeast, lactic acid bakteria dan acetic acid bakteria ya. Kemudian berubah menjadi lebih apa namanya yang tadinya bitter, astringent sama grayish, kemudian terdevelop flavornya menjadi lebih rich ya, flavornya lebih kaya dan warnanya berubah menjadi coklat. Nah, kita lihat proses fermentasi kakao ya. Ini kita lihat videonya. Kedengeran ya? Hi everybody. Today we're going to go on a field trip to the Dominican Republic, and we're going to hang out with Chuck from Zorzal Cacao. And this episode is really good because Chuck goes into a deep dive of what's actually going on in fermentation. And they've got a really good facility set up, a really good protocol, and it's helping them get really good cacao. So we'll see you there. So we're at Zorzal Cacao, the fermentorium, and this is where the first step is after the cacao rise, we weigh it, we do our quality control measure.
metrics, we measure the sugar level, make sure we're trying to get it after the harvest, which means within ourselves, so we're not losing all those sugars that we use to accelerate the fermentation. So what happens here is a fermentation process that is a process where the beans are put in wooden boxes, and there's sugar, there's pulp on outside of the cacao. Okay, there's yeast, microorganisms that feed on that pulp. Essentially, the pulp is fuel. It's sugar that the yeast can then eat on, and it produces ethanol. Okay, so it produces alcohol and starts to heat up the fermentation. First 2 days process, it felt as much as possible so the yeast can consume that pulp. But eventually it will die and convert to ethanol. After 2 days here, you oxidize it, it becomes aerobic, it goes to second stage level boxes. At that point, you're in an ethanol phase. So it's when you smell the ethanol, and then it starts to heat up to around 90 degrees Fahrenheit. Okay, and day three. And day four, you're probably around 100 to 110 degrees Fahrenheit. And then it converts ethanol into acidic acid. In day three, four, your heavy acidic acid into day five. So you go 2 days here, anaerobic, yeast eating sugar, convert to another 2 days where you're now into ethanol. Ethanol acidic acid, and you go to the next box, four, and last in the day five, day six. So it's 2 days, 2 days, 1 day, 1 day. That's the rotation we've selected that produced the best volumes. And that's not the only thing that's needed to be done on produce great quality beans, but probably one of the top three or four things that you absolutely need to do well to have a great bean. Jadi prosesnya bertahap bertingkat ya. Jadi dia bikin memang berundak-undak. Jadi supaya flow-nya bisa by gravity ya. Tinggal pindahin masuk ke box berikutnya, masuk ke step proses berikutnya. Jadi itu proses fermentasi kakao. Berikutnya setelah kakao diproses ya. Difermentasi, kemudian masuk ke proses berikutnya yaitu ada disebut roasting, kemudian liquefaction ya, jadi di grinding, kemudian nanti di blending ya. Jadi kakao itu walaupun dia terlihat padat ya, nanti akan berubah menjadi cair ya. Itu bukan berarti ditambahin air tuh ya. Tapi memang ini kayaknya Devi belum bisa masuk ya. Oke. Sensor. Oke, kita lanjut ya. Jadi bukan ditambahkan air, tetapi memang bukan ditambahkan air, itu memang dia begitu di grinding ya, shell-nya di remove, kemudian dihancurkan. Nah itu dia berubah menjadi liquid ya, kemudian masuk ke blending, ke pressing ya, ke pressing, kemudian di blending, kemudian di conching ya, di conching ini di membuat lebih smooth ya nanti. Kemudian di tempering, tempering ini dipanaskan, kemudian nanti di molding atau dicetak. Ya. Kita lihat proses supaya lebih clear di video berikut ini. I'm Nate Hodge, the head chocolate maker and co-founder of Rocka Chocolate, and we're at our chocolate factory in Red Hook, Brooklyn. So
the cacao pods are cut open and there's a mixture of fruit surrounding the seeds of the cocoa tree. Those are scooped out and generally put into sacks so that they can be taken somewhere to be fermented. This is a repurposed juicer. It has a custom casing and set of blades for cracking cocoa beans. We use them for separating the shell from the nib, like this, just pure nibs. And what we want to do is start to refine this so that we can turn it into ooey gooey, shiny, rich chocolate. These are like Indian spice grinders that are used for chai, curries. These have been repurposed for cocoa. We'll run it overnight and then we'll add sugar in the morning. This is after it's gone through the roller mill behind us. This is gonna get thicker and thicker and thicker. And then eventually you'll start to see like sugar granules coming out. And then the machine will start grinding the solid. You wanna recoat all the particles in fat and you wanna reshape those particles. So since it's coming through here in a really tight space, it's flattening the particles. And that's great, we want small particles, but what we also want are particles that are rounded into pearl shape so that it rolls off your palate instead of like sticks to it. So they're gonna run this through three times, and by the end, it's just gonna be like a big knot of chocolate. So after the chocolate has been massaged and aerated, then we're gonna do this, which is the process of tempering the chocolate. So it's aligning the polymorphic crystals in the fats and the solids so that they all harden at the same temperature. Cocoa bean is roughly 50% cocoa powder, 50% cocoa butter. Because we have 50% essentially of pure fat, we like to play with that fat. Hector's steeping chanterelles in cocoa butter. In a holding tank, we'll add a lot of the other flavorings, deep herbs or teas. We really want that like incredibly silky texture, and being able to flavor the butter and then add that back in, it doesn't affect the texture. So then we'll roll the racks into this box. Humidity and chocolate don't mix. So it goes in there at like a dry 55 degrees. The chocolate bars to set perfectly. Rolled out, stacked up over here, put into these white bins. And then this is our wrapping machine. We're doing like 1,600 to 2,000 bars a day. I'm Nate. Oke, itu cocoa ya. Berikutnya adalah mycoprotein ya. Nah, mycoprotein ini sebenarnya adalah protein yang berasal dari fungi atau jamur ya. Jadi myco itu adalah asal kata dari fungus ya dalam bahasa Yunani. Nah, yang terkenal adalah disebut mycoprotein corn namanya ya. Dia berasal dari Fusarium venenatum ya. Dia bersifat filamentus ya. Jadi berserat, kemudian aerobik, non patogen, kemudian bisa menghasilkan mikrotoksin tetapi dalam jika dikonsumsi, dia bersifat grass ya. Grass artinya safe, generally recognized as safe ya. Nah, biasanya dia tumbuh di glukosirup ya, di fats using dengan glukosirup ya. Jadi tentu saja dia diatur ya, medianya diatur dalam temperatur tertentu sehingga growth-nya bisa optimum ya. Nah, mycoprotein ini produksinya seperti apa, kita bisa lihat dalam video berikut ini. Kita sama-sama lihat ya. Protein is essential for life. We need protein to build muscle tissue, to make enzymes for our metabolic activity, to form the protective layer of our skin, to make DNA.
In fact, for most processes in our body, there are thought to be 19,000 different proteins in the human body, all with different specialized functions and locations. Most people get a lot of their protein from their diet, specifically from meat. But what about the rest? In this video, we're going to look at a mycoprotein, which is protein derived from fungi, rather than animal tissue or other better known sources. So let's row back a little. What is protein? A protein is a molecule made from individual subunits called amino acids. Our body needs 20 different amino acids to make up all of the different proteins inside it. Our bodies can synthesize 11 of these amino acids itself, but we need to take 9 of them in through our diet. These 9 are called essential amino acids. So we consume proteins in our diets, which contain different combinations of amino acids. They are broken down into amino acids, and then our body can make all the proteins it needs to function. Animal products like meat, poultry, and eggs have high levels of protein and a mixture of different amino acids. And so people who choose to eat these products are able to meet their protein intake requirements. But there are some people who do not want to consume animal products: vegetarians, vegans, people who have an allergy, or just don't like eating meat. How do these people get enough protein and a balance of essential amino acids in their diet for their body to function properly? One answer to that question is mycoprotein. Mycoprotein is a protein that is derived from a species of fungi called Fusarium venenatum. Let's have a look at how mycoprotein is made. Fungus is cultured in industrial fermenters, which is basically a large container of fluid and microbes. The fermenter is filled with a sterilized water and glucose solution. A starter culture of the fungus, Fusarium venenatum, is added, which uses the glucose for respiration. Over the next 5 weeks, more sterile glucose, ammonia gas, and oxygen from the air are added to provide the fungus with the right conditions to grow. The ammonia is a gas which contains high levels of nitrogen. The nitrogen is used by the fungus to produce amino acids, which in turn makes up proteins. The oxygen in the air and the glucose allow the fungus to respire aerobically. Over the 5 weeks, given the optimum pH balance, temperature, nutrient concentration, and oxygen conditions, the fungus grows rapidly, doubling its biomass every 5 hours. The fermenter has a cooling system to remove excess heat generated by the respiring fungus. At the end of the 5 weeks, it's time to harvest the mycoprotein. Before it can be used to make different kinds of food, the mycoprotein has to be heated up to 65 degrees to remove nucleic acid. The nucleic acid is removed because too much of it can cause problems for people with gout. The product is then dried to remove the water and chilled. And voila, we have mycoprotein. Once dry, the mycoprotein can be used to make vegetarian versions of meat products, like vegetarian sausages, burger patties, or mince. Mycoprotein supplies all the essential amino acids that humans need to make proteins. It is also low in fats, so it can be a healthy protein source. In our diet, as well as being a good source of protein, mycoprotein is very efficient in terms of growth and has a reduced environmental impact compared to traditional meat protein sources. As mycoprotein is grown in fermenters with controlled conditions, it can be grown in a laboratory anywhere in 5 weeks. And that's it. Easy made mycoprotein can be a valuable source of amino acids that the body needs to make all kinds of different proteins, especially when considering growing world population with a greatly increasing protein demand. If you liked the video, give it a thumbs up. Okay. Nah, sekarang itu tadi dari saya. Sekarang kita presentasi dari teman-teman semua ya. Yang pertama, ini Devi udah masuk belum ya? Udah bisa ya, Devi ya? Baik, yang pertama Rina ya, silakan Rina. Halo. Ya Pak. Oke. Dari Bapak aja ya Pak Bat. Ya, ini dari saya, kelihatan ya? Bisa buka PPT-nya enggak Pak? Soalnya ada PPT-nya juga. Ada PPT-nya? Kayaknya belum masuk deh.
belum masuk deh, Rin. Atau kamu bisa kirim via email sekarang? Sambil nunggu? Iya. Boleh ya. Kalau Chelsea, ada bikin PPT juga nggak, Chelsea? Bikin PPT. Saya kirim juga berarti ya, Pak. Bikin kok, Pak. Kirim email aja ya sekarang ya. Saya kirim ya, Pak. Oke, sambil nunggu kita masuk ke Devi. Silakan, Devi. Ya. Yang lain kedengeran ya. Saya di sini kedengeran kan? Kedengeran, Pak. Saya akan menjelaskan tentang fermentasi air. Lanjut. Ya. Nah, oncom itu, oncom merupakan makanan fermentasi dari suku sindur dan sama di Jawa Barat. Ini teknik pembuatannya yang tradisional dengan dasar butir kacang dengan campur atau ampas tapioka dan ampas tahu atau bahan dasar ampas tahu dengan campuran cuka. Oke, mungkin agak telat sedikit, nggak apa-apa ya, sebentar. Nah, oncom itu bagi dua tipe, ada dua jenis, ada oncom merah sama oncom hitam. Oncom merah itu dihasilkan eurosa, giga, merah muda, dan warna peach, yang biasanya itu dibuat dari bungkil tahu, yaitu kedelai yang sudah diambil proteinnya dalam pembuatan tahu. Terus kalau yang oncom hitam itu, dia itu dihasilkan oleh kapang Rhizopus oligoporus. Dia itu biasanya dibuat dari bungkil kacang tanah yang dicampur dengan onggok atau ampas, singkong atau tepung singkong atau tapioka. Next. Halo. Halo. Lanjut. Ya. Ya, udah kelihatan. Itu. Oke. Okay. Udah, Pak. Ada kandungan nutrisi dalam oncom dalam sajian 100 gram oncom. Airnya adalah 87,46%, energinya 187 kilokalori. Proteinnya ada 13 gram, lemaknya 6 gram. Karbohidratnya ada 22,6 gram, kalsiumnya ada 96 mg, fosfornya 115 mg, zatnya 27 mg, vitamin A ada 0, vitamin B1 ada 0,09 mg, vitamin C-nya ada 0 mg. Oncom hitam ini tuh mengandung protein lebih besar, yaitu 8,6%, sedangkan oncom merah itu mengandung protein sekitar 4,9% saja. Ini menurut Nur Aini di kakak pada tahun 2015. Next, Pak. Lanjut. Oke. Okay. Sudah kelihatan? Belum. Sinyal saya ini, Pak. Sama. Nah. Oke. Okay. Terus, ini ada manfaat oncom bagi kesehatan. Yang pertama, untuk mencegah. Karena kalau selama proses fermentasi itu akan menghasilkan enzim alpha-galaktosidase, itu yang bisa menguraikan raffinosa sama stachyosa pada level yang paling rendah. Nah, proses ini tuh yang membuat proses ini yang membuat tidak menimbulkan terjadinya gas dalam perut atau membuat perut. Terus yang kedua itu dia tuh menekan
produksi racun aflatoksin, karena kan dari kacang tanah atau kacang kedelai itu kan pasti bisa terkontaminasi sama si aflatoksin ini kan, si jamur ini. Jadi sanitasinya itu harus sangat diperhatikan, karena si Aspergillus flavus ini tuh bisa menghasilkan racun aflatoksin sehingga pemicu resiko kanker yang dapat ditemukan di kacang-kacangan ini. Penggunaan kapang itu, penggunaan kapang si Neurospora sama Neurospora sitotila sama Rhizopus oligopolis itu bisa menekan produksi racun dari si Aspergillus flavus ini. Terus yang ketiga itu dari sumber gizi dan energi bagi dia itu, karena memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat dan protein dalam jumlah yang tinggi, hal ini tuh menjadi alternatif sumber asupan gizi dan energi bagi tubuh. Kandungan gizinya yang baik tuh untuk pertumbuhan jaringan tubuh pada janin. Lanjut, Pak. Oke. Terus ada manfaat yang ke berikutnya. Oke, okay. Ya, tunggu sebentar. Mungkin memang agak delay ya. Kelihatan? Lagi loading, Pak. Oke. Okay. Yang saya ini pokoknya yang ini. Luar. Tapi di Bapak keluar, Pak. Keluar. Yang lain bisa lihat sudah ganti slide-nya belum? Bisa, Pak, manfaatnya. Ya. Ada doang, Pak, jelek. Pokoknya. Tunggu pagi saya buka di laptop. Nah, baru keluar. Selanjutnya manfaat yang keempat. Itu menjaga sistem pencernaan. Manfaat oncom ini itu sangat baik untuk menjaga sistem pencernaan karena si rafinosa sama stakiosnya itu sangat berperan atas gejala flatulensi yang muncul bila seseorang mengonsumsi kedelai maupun kacang tanah. Yang kelima itu mengurangi kolesterol. Karena kandungan serat pada oncom ini bisa merangsang produksi rantai pendek asam lemak oleh mikroflora usus. Hal ini itu sangat berpengaruh pada pengurangan kolesterol yang disebabkan oleh efek kolaboratif pepsin, isoflavon, dan aglikon. Next, Pak. Oke. Okay. Terus, ada manfaat bagi masyarakat. Di bawah udah keluar belum, Pak? Sudah keluar. Kalau manfaat bagi masyarakat itu, kalau di daerah Jawa Barat, khususnya di kota Tasikmalaya, di itu terdapat distribusi yang cukup luas untuk limbah tahu atau ampas tahu, limbah tapioka atau onggok, dan limbah minyak kacang tanah atau bungkil kacang tanah. Ampas tahu ini merupakan limbah dalam bentuk padatan dari bubur kedelai yang diperas dan tidak berguna lagi dalam pembuatan tahu dan cukup potensial dipakai sebagai bahan makanan karena ampas tahu ini tuh masih mengandung gizi yang baik bagi masyarakat untuk dikonsumsi, sehingga para masyarakat itu memanfaatkannya untuk dijadikan olahan oncom di kota Tasikmalaya itu. Ini dari jurnal yang saya dapat. Lanjut, Pak. Oke. Okay. Terus selanjutnya, menurut Indonesian Food tahun 2013, kandungan nutrisi itu dianggap cukup tinggi, terutama dalam kandungan proteinnya. Tetapi dengan kadar lemak yang rendah, oncom merah ini memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dengan oncom hitam. Terus oncom hitam ini tuh memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan sama oncom merah. Jadi lemaknya lebih rendah si merah dibandingin sama hitam. Terus kandungan oligosakarida dari kacang dan kedelai dalam oncom ini
dapat menyebabkan kembung juga berkurang karena sudah habis oleh kapang. Karena jadi udah dimakan sama kapangnya, jadinya kita nggak, perutnya nggak kembung. Terus jumlah aflatoksin dalam itu berkurang hingga 50%. Selain itu, ada asam fitat yang merupakan kandungan antinutrisi kacang yang dapat menghambat penyerapan mineral baik tubuh seperti kalsium dan magnesium juga menurun di atas 50%. Coba. Oke. Terus ada proses pembuatan oncom. Oh, di sini belum korek. Proses sudah. Oncom yang pertama udah. Yang pertama okay. Kacang tanahnya itu dicuci dulu, dicuci bersih, habis itu kemudian dipres kan. Iya, kemudian dipres nyalain minyaknya. Dapatkan bungkil kacang tanahnya ini, bungkilnya ini tuh direndam dengan air selama 7 jam. Habis itu dia kayak jadi bubuk oncom gitulah. Terus habis itu dia tuh diletakin di atas cetakan bambu semalaman, cetakan kotak yang oncom itu kan kotak-kotak. Terus habis itu bubuk oncomnya itu dikukus dulu selama 1-2 jam. Habis itu baru dicetak menjadi bentuk persegi panjang. Habis itu dibiarkan lagi selama kurang lebih 12 jam. Habis itu baru ditambahin sama sirup Rhizopus oligoporus sama tepung tapioka. Habis itu dia dicampur gitu sampai rata. Habis itu kalau udah dia dikubati dengan cetakan bambu itu dan ditutup pakai daun pisang selama kurang lebih 3 hari. Habis itu didapet deh oncom hitamnya setelah 3 hari itu. Fermentasi oncom. Yang pertama itu kapang oncom ini dapat mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease yang aktif selama proses fermentasi, dan dia itu memegang peranan penting dalam penguraian pati menjadi gula, penguraian bahan-bahan dinding sel kacang, penguraian lemak, serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang memunculkan aroma sedap dan harum. Jadi itu kayak ada rasa-rasa alkoholnya gitu pas di oncomnya. Nah, proteinnya itu juga terdegradasi, namun tidak penuh dan berakibat bisa meningkatkan daya cerna. Terus, kapang oncom merah atau neurospora sitotila ini tuh dapat mereduksi kandungan aflatoksin selama proses fermentasi bungkil tahu sebesar 50%. Dan oncom yang terbuat dari ampas tahu ini tuh tidak mengandung aflatoksin. Sedangkan penggunaan kapang Rhizopus oligoporus, dia itu dapat aflatoksin sebesar 60%. Jamur ini tuh juga mempunyai kemampuan untuk mengubah kedelai menjadi asam amino protein lain yang cepat larut jika memasuki ke dalam perut kita. Terus, lanjut Pak. Okay. Terus, proses fermentasi oncom kapang itu akan menghasilkan enzim alpha-galactosidase yang dapat menghasilkan rafinosa dan stakiosa kedelai sampai pada level yang sangat rendah, tidak berdampak pada terbentuknya gas. Terus kandungan karbohidrat dan protein tercerna cukup tinggi pada oncom dan bungkil kacang tanah. Selain itu, populasi kapang ini bisa diketahui dapat menekan produksi aflatoksin dan Aspergillus flavus yang telah mencemari substrat. Degradasi itu dilakukan oleh kapang menyebabkan beberapa oligosakarida seperti sukrosa, rafinosa, dan stakiosa menurun pesat kandungannya akibat aktivitas enzim alpha-galaktosidase yang dihasilkan oleh kapang yang terutama itu oleh neurospora sitotila yang dapat dilarutkan sebagian sehingga membuat tekstur substratnya menjadi lunak dan akan mempermudah daya cerna oncom. Terus next. Ya, sudah. Proses pembentukan serat-serat putih akan
akan timbul ketika kedelai dikondisikan pada suhu tertentu. Biasanya dalam praktiknya, kedelai yang telah diberi ragi itu dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik untuk mengkondisikan dalam suhu tertentu agar si Rhizopus oligosporusnya itu bisa berkembang dengan optimal dan kondisi yang diharapkan itu dapat diperoleh oncom dengan kriteria yang baik. Udah, Pak. Okay. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Devi. Ada yang mau nanya? Cukup ya? Baik, kita lanjut ke Anissa. Iya, Pak. Ya, halo. Silakan, Anissa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang saya akan mempresentasikan salah satu makanan fermentasi Indonesia yaitu brem. Lanjut, Pak. Okay. Nah, Indonesia sendiri kan memiliki beberapa produk pangan tradisional yang diproduksi melalui proses fermentasi. Nah, ada oncom, tempe, tape, dan salah satunya ini juga ada brem. Nah, produk pangan fermentasi dari Indonesia biasanya berupa snack atau makanan ringan dan bisa diproduksi dalam skala kecil dengan cara tradisional. Lanjut, Pak. Di saya belum keganti. Oh ya udah. Nah, brem ini salah satu hasil pengolahan dari hasil fermentasi serealia atau bahan makanan lain yang banyak mengandung gula. Serealia yang digunakan umumnya beras ketan dan difermentasikan dengan starter Saccharomyces cerevisiae. Nah, berdasarkan transkrip Jawa kuno sendiri, brem itu diperkirakan sudah ada di tanah Jawa sekitar tahun 1000-an, namun belum ada penelitian yang valid untuk membuktikan teori ini. Nah, di Indonesia sendiri, brem itu ada dua jenis, yaitu brem padat dan brem cair. Lanjut. Oke. Nah, yang pertama ada brem padat. Brem padat itu atau biasanya brem cake itu biasanya berasal dari Madiun atau dan Wonogiri. Brem padat itu dijual di pasaran biasanya berwarna putih hingga kecoklatan, terus mempunyai rasa manis sedikit asam dan memiliki tekstur yang mudah hancur di mulut. Jadi biasanya dia kalau misalnya masuk mulut langsung hancur. Terus brem juga diklaim memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, diantaranya untuk kesehatan kulit, sebagai makanan alternatif, dan dapat menghangatkan badan dan meningkatkan nafsu makan. Ini ada kandungan brem, dalam 100 gram brem, ada gula, pati, air, total asamnya, ada lemak, protein. Lanjut, Pak. Nah, yang kedua ada brem cair, minumannya. Nah, brem cair itu merupakan hasil fermentasi juga, dia berbentuk minuman, biasanya dari Bali atau NTB. Nah, brem cair ini biasanya mengandung glukosa 27,8% dan kadar alkoholnya di atas 8,6%, tapi ini tergantung lagi dari aging-nya itu sendiri. Secara tradisional, brem Bali berperan penting dalam upacara keagamaan umat Hindu. Jadi awalnya itu brem Bali digunakan untuk upacara keagamaan umat Hindu seperti tetabuhan. Nah, brem itu digunakan untuk sebagai minuman persembahan lah untuk menciptakan harmoni dan kedamaian bagi umat Hindu. Nah, namun sekarang
Belum itu udah mulai jadi minuman selamat datang juga untuk para wisatawan di Bali. Terus juga mulai dijual di tempat-tempat yang banyak didatangi wisatawan seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Dan juga di udah mulai dikomersialkan. Lanjut, Pak. Ya. Nah, untuk proses pembuatannya itu dari blem padat dan blem cair itu sebenarnya nggak ada yang berbeda banget. Perbedaannya itu cuma ada dari bentuknya itu sendiri dan sedikit proses pembuatan di akhir. Kalau proses pembuatan blem padat itu setelah si sari tape ketannya diteras, lalu dikeraskan dengan dituang dalam meja cetakan, kemudian dijemur. Sedangkan kalau pembuatan blend cair, yaitu setelah sari tape ketannya diperas, ditambah air lagi dengan volume yang sama, kemudian dipram, di-aging dalam tabung bambu, sampai terbentuk kadar alkohol yang dikendaki. Lanjut. Ya. Sudah berubah. Nah, menurut Kuswanto dan Sumarji, blend padat itu diperoleh dengan cara mengolah air tape ketan yang terbentuk selama proses fermentasi dan dilanjutkan dengan proses pemanasan, pengadukan, dan pencetakan. Tape ketan dapat dibuat dengan cara memasak beras ketan sampai cukup matang dan kemudian didinginkan dan diinokulasikan dengan ragi. Lanjut. Nah, sementara untuk pembuatan blend cair, menurut Pertiwi, itu secara umum pengolahannya itu melalui beberapa tahapan proses, yaitu persiapan bahan baku, pencucian, perendaman, pemasakan beras ketan, pendinginan, peragian, fermentasi, pengepresan, pemasakan blend, terus pematangan de-aging, terus pencampuran, filtrasi, pembotolan, pelabelan, serta pengepakan dan penyimpanan. Cairan yang dihasilkan dari proses pengepresan disebut dengan blend muda, dan sisa dari hasil pengepresan adalah ampas blend. Lanjut. Ya. Yeah. Nah, ini proses pembuatan awal blend, ini baik blend padat ataupun blend cair, awalnya sama kayak gini. Jadi beras ketan dicuci, pastikan apa namanya semua kotorannya hilang. Terus habis itu perendaman dengan air, terus dikukus 30-60 menit, suhunya 60-80 derajat Celcius. Terus di pendinginan, habis selesai di kukus, didinginin dulu sebelum dimasukin starter raginya. Habis itu setelah udah cukup dingin baru dimasukin starter raginya, terus sekitar 0,5%, terus dilakukan pemeraman selama kurang lebih 3 hari di suhu 30 derajat Celcius. Lalu setelahnya lakukan pengepresan. Jadi kita ngambil si airnya aja, air dari hasil fermentasinya itu, jadi ampasnya tuh nggak kita pakai. Lanjut, Pak. Oke. Okay. Nah, dari sini yang mulai beda antara blend padat dan blend cair. Kalau blend padat ini, dari yang tadi kita dapat si air fermentasinya itu, kita perebusan lagi hingga kental, kurang lebih 3 jam suhu 90 Celcius, terus dilakukan pengadukan. Nah, pengadukan ini itu untuk memperoleh kristal kecil yang halus. Terus bukan pencetakan, biasanya ada di kayak meja cetakan gitu, kotak-kotak, lalu penjemuran atau diemin juga bisa sampai dia memadat. Nah, itu habis itu udah jadi blend padatnya. Lanjut, okay. Pak. Ya. Yeah. Sudah muncul.
Nah, dah kalau yang belum cair dari yang tadi kita dapat airnya itu, air hasil fermentasi itu kita ditambahin air dengan volume yang sama, kemudian kita biasanya sih dimasukin ke tabung bambu. Nah, itu tuh di aging lagi, didiemin, di aging sesuai waktu yang diinginkan sehingga bisa dapat kadar alkohol yang diinginkan juga. Biasanya itu waktunya 8 sampai 10 minggu untuk mulai bisa dikonsumsi. Lanjut. Ya. Yeah. Sudah? Belum, Pak. Selanjutnya proses yang terjadi. Nah, proses fermentasi dalam pembuatan blend ini merupakan tahap terpenting dalam proses pembuatan blend. Proses fermentasi meliputi 4 tahap penguraian. Yang pertama, molekul-molekul pati akan dipecah dengan dextrin menjadi dextrin dan gula-gula sederhana. Proses ini merupakan hidrolisis enzimatis. Tahap kedua, gula yang terbentuk akan diolah menjadi alkohol. Lalu tahap ketiga, alkohol kemudian akan diubah menjadi asam organik. Tahap keempat, sebagian asam organik yang terbentuk akan bereaksi dengan alkohol membentuk cita rasa yang khas, yaitu ester. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi dalam pembuatan brem akan menghasilkan alkohol, asam pirulfat, dan asam laktat. Asam pirulfat dan produk antar yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Ini reaksi umum yang terjadi. Ini kan masuknya reaksi fermentasi alkohol ya. Jadi gula-gulanya dipecah jadi gula sederhana dan etanol dan CO2. Lanjut, Pak. Iya. Sudah muncul? Belum. Kayaknya agak lama sih loadingnya di saya, Pak. Iya. Coba. Nah, untuk perubahan biokimianya sendiri, menurut Arianta, kadar gula dalam brem berkurang selama proses fermentasi berlangsung. Perubahan ini tuh dipengaruhi oleh dekomposisi gula sederhana menjadi etanol dan karbon dioksida oleh aktivitas enzim. Selama proses fermentasi berlangsung, pH akan menurun dan total acidity-nya akan meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena produksi asam organik yang meningkat seiring dengan lamanya proses fermentasi tersebut. Setelah fermentasi selama 10 minggu, brem akan memiliki pH 4, mengandung 3% gula, 6% etanol, dan 0,6% total acidity. Lanjut. Nah, untuk manfaat kesehatannya sendiri, ternyata brem ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Dari segi kesehatan, brem memiliki manfaat untuk kesehatan kulit sebagai makanan suplemen alternatif dan dapat menghangatkan badan dan meningkatkan suhu nafsu makan. Terus, beberapa manfaat lain dari manfaat kesehatan brem itu diantaranya yang pertama itu mengurangi kadar kolesterol, lalu memperlancar aliran pembuluh darah, memproduksi hormon metabolisme tubuh, menjadi sumber tenaga, dan dapat mempercepat regenerasi sel. Lanjut, Pak. Ya. Yeah.
Nah, yang terakhir ada manfaat ekonomi. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, BREM itu udah menjadi salah satu, baik BREM Bali ataupun BREM Padat ya. BREM Padat itu kan yang dari Wonogiri atau Madiun tadi itu udah menjadi salah satu makanan khas dan jadi makanan oleh-oleh lah yang biasanya diburu sama orang-orang. Nah, karena itu akhirnya BREM juga dapat meningkatkan ekonomi dari daerah tersebut, apalagi BREM Bali. BREM Bali kan juga mulai dijual untuk wisatawan asing di hotel atau di restoran. Jadi yang pasti masalah ekonominya itu bisa meningkatkan ekonominya dari warga sekitar tersebut. Oke. Okay. Udah. Yeah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Nisa. Kalau dari segi kehalalannya gimana, Nisa? Iya, kalau misalnya yang BREM Padat itu kadar alkoholnya tuh rendah banget sih, Pak. Yeah. Cuma kalau yang BREM Bali kan dia emang di aging lagi ya, emang sengaja ditingkatin kadar alkoholnya. Kalau yang itu emang alkoholnya agak tinggi. Jadi kalau yang BREM Padat masih oke. Okay. Gitu. Saya belum bisa bilang sih, Pak. Saya belum nemuin penelitiannya. Oke. Okay. Ya, mungkin menarik tuh nanti klaim ininya seperti apa. Tapi yang jelas yang BREM cair sih udah pasti memang tidak halal ya. Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Nisa. Kita beri aplaus buat Nisa. Iya. Yeah. Si, Pak. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya ini yang sudah masuk Fani ya. Silakan Fani. Halo. Halo. Iya, halo Pak. Fani. Oke. Okay. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke, silakan, Fani. Selamat malam semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai Indonesia Traditional Fermented Food, yaitu tempe. Next, Pak. Yeah. Tempe merupakan makanan tradisional hasil fermentasi dari aktivitas jamur Rhizopus. Tempe mempunyai kandungan protein yang nilainya setara dengan daging. Dalam 100 gram tempe segar mengandung 18,3 gram protein, sedangkan dalam 100 gram daging mengandung 18,8 gram protein. Tempe dengan kualitas baik mempunyai ciri-ciri berwarna putih bersih yang merata pada permukaannya, memiliki struktur yang homogen dan kompak, serta berasa, berbau, dan beraroma khas tempe. Proses pembuatan tempe meliputi pencucian kedelai, perebusan, perendaman, pengupasan kulit kedelai, inokulasi, pembungkusan, dan fermentasi. Next, Pak. Oke. Okay. Sejarah tempe. Tidak seperti makan. Tempe itu berasal dari Indonesia. Memang tidak jelas kapan pertama kali tempe mulai dibuat, namun demikian, sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Dalam manuskrip Serat Sentini ditemukan bahwa masyarakat Jawa pada abad ke-16 telah mengenal tempe. Kata tempe disebutkan sebagai hidangan bernama jahe santan tempe atau sejenis masakan tempe dengan santan, dan kedelai tempe serundengan. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada tahun 1875, istilah tempe didefinisikan dalam kamus Jawa Belanda sebagai kedelai yang difermentasi, berbentuk padat, yang dikonsumsi dengan cara dipanggang atau digoreng. Pada tahun 1895, ahli mikrobiologi dan kimia dari Belanda telah mulai mengidentifikasi tempe. Next, Pak. Oke. Okay. Adapun manfaat dari tempe yaitu high fiber content, easy to digest, ideal for people on low sodium diets, contains natural antibiotics, good for diabetic patients,
mengandung vitamin B12, terus mencegah kanker, terus mengurangi gejala menopause. Next, Pak. Oke. Adapun cara pembuatan tempe, yang pertama itu pencucian dan pembersihan tahap ini merupakan tahap pertama dalam pengolahan tempe. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan kontaminan lainnya seperti serangga, tanah, dan bahan asing lainnya. Biji kedelai yang digunakan untuk pengolahan tempe harus bersih, tidak bercampur dengan benda asing seperti kerikil, batu, dan biji lainnya. Serta bentuk biji kedelai sebaiknya seragam. Penggunaan air pencuci yang bersih dengan jumlah yang cukup diharapkan dapat menghilangkan semua kotoran yang terdapat pada kedelai. Kemudian proses pengupasan merupakan salah satu tahap penting dalam proses pengolahan tempe. Kulit ari yang masih tersisa karena pengulitan yang tidak sempurna akan mengakibatkan inokulum tidak dapat tumbuh dengan baik. Metode pengupasan dapat dilakukan dengan cara kering atau cara basah. Metode pengupasan cara kering dilakukan sebelum proses perendaman kedelai dan dilakukan dengan menggunakan peralatan mekanis. Kedelai dipanaskan menggunakan oven pada suhu 93 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya, kedelai dikupas kulit arinya menggunakan aspirator atau gravitasi aspirator. Pada proses perendaman, biji kedelai akan mengalami proses hidrasi, sehingga terjadi kenaikan kadar air biji kedelai. Beberapa peneliti menyebutkan kenaikannya dapat mencapai 2 kali dari kadar air awal. Proses perendaman dapat dilakukan pada suhu kamar selama 12-15 jam. Adapun penelitian menyebutkan, untuk memberikan kondisi asam, beberapa peneliti menambahkan asam laktat atau asam asetat. Kondisi asam pada proses perendaman ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan memberikan kondisi awal yang baik untuk pertumbuhan kapang tempe. Setelah proses perendaman ada proses perebusan. Proses perebusan ini selain melunakkan kedelai adalah untuk memusnahkan mikroorganisme kontaminan, menginaktifkan trypsin inhibitor, menyebabkan protein terdenaturasi yang akan lebih mudah digunakan oleh kapang, dan membebaskan beberapa nutrien yang diperlukan untuk fermentasi kapang. Perebusan harus dilakukan dengan jumlah air yang cukup agar kematangan biji kedelai merata. Bergantung pada jumlah kedelai yang direbus, perebusan dapat berlangsung sekitar 2 hingga 4 jam. Habis itu ada proses penirisan, pendinginan, dan pengeringan yang bertujuan untuk mengurangi kandungan air, menurunkan suhu, dan mengeringkan permukaan biji kedelai. Secara tradisional, setelah proses perebusan, biasanya kedelai ditiriskan dan disebarkan pada wadah atau nampan. Biasanya digunakan wadah secara berulang untuk meniriskan kedelai setelah proses perebusan. Penirisan yang tidak sempurna akan memicu pertumbuhan bakteri sehingga dapat menyebabkan fermentasi gagal. Kemudian berikutnya ialah inokulasi. Penggunaan inokulum spora kapang atau larut tempe pada saat inokulasi memegang peranan penting pada keberhasilan produk tempe. Penggunaan sejenis dan jumlah larut berperan terhadap tempe yang dihasilkan. Penambahan larut tempe yang berlebihan akan mengaktifkan fermentasi tidak sempurna. Sebaliknya, jika penambahan larut tempe kurang, dapat mengakibatkan bakteri perusak tumbuh. Kemudian ke tahap pengemasan. Pengemasan kedelai yang sudah diinokulasi dan bercampur dengan larut tempe kemudian dikemas. Jenis pengemasan yang digunakan pada pengolahan tempe dapat berupa daun pisang atau kantong plastik. Dan inkubasi suhu. Proses terakhir ialah inkubasi. Inkubasi suhu, waktu, dan kelembaban relatif merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi proses fermentasi tempe. Faktor lainnya juga dapat mempengaruhi proses fermentasi tempe adalah ketersediaan oksigen yang diperlukan oleh larut tempe untuk tumbuh. Selama proses inkubasi terjadi, proses fermentasi
yang menyebabkan terjadinya perubahan komponen kimia pada biji kedelai. Next, Pak. Oke. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi selama proses fermentasi, yaitu yang pertama ada perubahan karbohidrat. Pada proses fermentasi tempe, terjadi pencernaan enzimatik pada protein, lemak, dan karbohidrat. Peristiwa ini terjadi karena pada pertumbuhan kapang memerlukan energi yang diperoleh melalui pemecahan protein, lemak, dan karbohidrat. Enzim-enzim tersebut adalah enzim protease, amilase, lipase, dan fitase, serta alfa-galaktosidase. Pada masa inkubasi 12 jam pertama, enzim yang aktivitasnya tinggi adalah enzim alfa-galaktosidase oleh aktivitas Rhizopus oleosporus yang mendegradasi oligosakarida pada kedelai kemudian menguraikan karbohidrat menjadi gula sederhana. Next, Pak. Ya. Next, Pak. Protein ya? Oh iya, perubahan protein dan asam amino. Pada proses pencucian, perendaman, dan pemasakan mempengaruhi hilangnya protein pada biji kedelai. Setelah perendaman 24 jam, kandungan protein turun sekitar 37-77%. Setelah 72 jam perendaman, turun sekitar 26-52%. Adanya enzim proteolitik menyebabkan degradasi protein kedelai menjadi asam amino, sehingga nitrogen terlarut meningkat dari 0,5 menjadi 2,5%. Degradasi protein ini juga menyebabkan peningkatan pH. Nilai pH tempe yang baik berkisar antara 6,3 sampai 6,5. Aktivitas protease terdeteksi setelah fermentasi 12 jam ketika pertumbuhan kapang masih relatif sedikit. Selama fermentasi, kandungan protein kasar hanya sedikit yang berubah, tetapi kelarutannya meningkat menjadi kira-kira 50%. Suhu meningkat selama fermentasi dan akan menurun jika pertumbuhan jamur terhenti. Peningkatan pH mungkin juga disebabkan oleh penurunan protein. Yang bisa dilihat pada gambar 5 itu skema degradasi protein akibat kenaikan pH dan pembentukan bau amonia. Next, Pak. Ya. Adapun perubahan lemak. Komponen utama asam lemak dari trigliserida kedelai adalah asam lemak tak jenuh yang didominasi oleh asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Sedangkan asam lemak yang tidak jenuh komponen trigliserida kedelai adalah asam palmitat dan asam stearat. Pada proses perendaman, pada kandungan lemak kedelai sudah mengalami perubahan. Kacang kedelai yang direndam selama 24 jam memiliki kandungan lemak sebesar 23,4% dan mengalami penurunan menjadi 12,59%. Perubahan lemak juga terjadi pada proses fermentasi. Pada fermentasi pembuatan tempe setelah diinkubasi 12 jam, mikroba mensekresikan enzim lipase. Enzim ini menguraikan lemak menjadi asam lemak bebas, seperti asam palmitat, stearat, oleat, terutama linolenat, linoleat, linonelat, dan linoleat. Asam lemak bebas meningkat sekitar 0,5% pada kedelai menjadi 21% pada tempe. Pada gambar, itu terlihat skema umum pemecahan asam lemak yang dikatalisis oleh enzim lipase. Next, Pak. Ya. Adapun perubahan lainnya yaitu perubahan bau
perubahan bau, penurunan asam pitate, keberadaan antioksidan dan antibiotik pada tempe. Berikutnya, Pak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi tempe, yaitu yang pertama persiapan bahan baku yang sesuai untuk pertumbuhan kapang, kondisi kultur, tempat fermentasi atau jenis wadah, serta kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu yang mempengaruhi ada oksigen, kelembapan, uap air, suhu, dan pH. Next, Pak. Penentuan kualitas tempe itu dari cita rasa, dari kelunakan atau tingkat kelapukan kedelai, kebersihannya, kemurnian, daya tahan, dan kesuburan kapangnya. Next, Pak. Next. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya dimaafkan. Makasih, Pak. Oke, terima kasih, Ani. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, ya. Lanjut, Chelsea. Rina udah kirim email? Iya, Pak. Udah, Pak, di BIK. Iya. Oh, masuk ke BIK ya? Nah. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke Chelsea dulu. Silakan Chelsea. Halo. Oh. Ada suaranya enggak? Agak kecil, tapi kedengeran. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan presentasikan salah satu contoh makanan fermentasi khas Indonesia. Nah, makanan fermentasi khas Indonesia yang saya bahas di sini itu adalah dangke. Sebagai salah satu makanan fermentasi autentik asal Sulawesi Selatan. Jadi, dangke sendiri ini merupakan salah satu makanan khas proses fermentasi yang berasal dari Kabupaten Nrekang di Sulawesi Selatan. Nah, tekstur produk dangke ini seperti keju, cuman penampakannya seperti tahu dengan rasa khas asin dan gurih, dan sering juga disebut sebagai keju Nrekang, yaitu daerah asal-muasalnya. Dan untuk di masyarakat sekitar, dangke ini biasa dikonsumsi dengan cara dimakan langsung. Tetapi ada banyak juga masyarakat yang konsumsinya diolah atau dimasak terlebih dahulu. Biasanya itu dia digoreng atau dibakar. Nanti bisa dikonsumsi bersama nasi. Jadi lauk seperti itu. Iya, lanjut, Pak. Maaf. Ya. Sudah berubah? Belum, Pak. Ya, sebentar. Mungkin agak loading. Nah, udah berubah. Okay. Untuk sejarah dangke sendiri ini, sebenarnya hidangan dangke sudah ada atau sudah dikenal masyarakat Nrekang sejak masa kolonial Belanda di Indonesia, yaitu di sekitar tahun 1905. Jadi, kenapa bisa terbentuk dangke ini? Asalnya karena memang di Nrekang ini dulunya banyak sekali petani atau peternak kerbau. Jadi kerbau ini merupakan salah satu hewan ternak yang paling banyak di daerah tersebut. Jadi banyak sekali makanan hasil olahan dari kerbau. Salah satunya ada seorang peternak kerbau di Sulawesi Selatan atau Nrekang ini mencoba untuk menfermentasi susu kerbau ini dengan penambahan garam dan juga getah pepaya. Nah, kemudian terbentuk tekstur seperti dangke ini. Ketika si peternak
membuat produk olahan tersebut, ada seorang Belanda yang lewat. Kemudian si peternak dan juga orang Belanda ini berkomunikasi atau ngobrol istilahnya. Dan si petani atau peternak ini belum, Pak, memberikan makanan hasil olahan tadi. Bapak belum PPT-nya. Oke. Memberikan makanan olahan tadi ke orang Belanda itu. Nah, kemudian orang Belanda itu berkata dan ke wel. Nah, kalau dalam bahasa Belanda dan ke itu artinya terima kasih. Sejak saat itu, menurut sejarah sekitar, makanan tersebut sering disebut danke. Cuman untuk sejarah ini masih perlu diteliti lebih lanjut karena belum ada bukti ilmiah yang benar-benar menyatakan bahwa cerita atau asal-muasalnya seperti ini. Namun memang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah kisah ini. Next. Nah, tadi sempat singgung juga danke ini sebetulnya terbentuk dari 3 bahan komponen utama yang harus ada dalam proses pembuatan danke. Yaitu ada susu. Nah, pada zaman dahulu ini, susunya ini yang dipakai adalah susu kerbau. Cuman semakin beriring bertambahnya tahun, populasi kerbaunya berkurang. Jadi sekarang banyak alternatif susunya dari susu kambing dan juga dari susu sapi. Tapi memang tetap bahan utamanya susu. Kemudian ada garam dan juga getah pepaya. Nah, getah pepaya ini yang diambil adalah ekstrak papain atau enzim proteolitik pada pepaya yang fungsinya adalah nanti untuk memecah kasein atau protein utama dalam susu sehingga menjadi terdenaturasi dan nanti akan terjadi dua fase yaitu gumpalan yang kita sering sebut curd dan juga fase cairnya yaitu si whey. Ya, yeah, next part. Belum berubah. Iya. Oke. Nah, lanjut ini ada proses pembuatan danke. Sebenarnya proses pembuatannya sederhana. Tahap pertamanya ini dilakukan pemanasan susu. Jadi tentunya fungsinya untuk membunuh bakteri atau mikroba patogen yang ada dalam susu. Kemudian ditambahkan larutan pepaya atau ekstrak papainya itu sebanyak 1-2 tetes. Kemudian campuran dari susu dan getah pepaya ini akan didiamkan. Ini sebelumnya ditambah garam dulu ya di sini. Akan didiamkan sehingga nantinya akan terjadi proses penggumpalan. Nah, yaitu terbentuk 2 fase, curd atau gumpalannya dan cairannya atau disebutnya whey. Nah, proses fermentasi ini optimum terjadi kalau si enzim papain, yaitu enzim proteolitik yang ada di daun pepaya, mencapai suhu dan pH yang optimum. Yaitu suhunya sekitar 90-100, di pH-nya 4-6. Sehingga nantinya setelah terbentuk 2 fase itu akan dilakukan penyaringan dan pencetakan gumpalan. Untuk gumpalan atau curd-nya itulah yang digunakan sebagai danke, sedangkan si whey-nya ini bisa digunakan untuk pembuatan produk pangan lainnya. Tapi biasanya untuk produk pangan lainnya, si whey ini perlu ditambahkan bahan lain, karena biasanya dia sifatnya sangat asam, jadi untuk bisa diterima ditambahkan bahan tambahan pangan yang lainnya. Nah, nanti pemisahan whey ini juga perlu dilakukan agar menjaga kadar air si curd, karena kadar air ini penting untuk mempertahankan masa simpan produk pangan. Juga dia dapat mempengaruhi tekstur, penampakan, cita rasa, kesegaran, dan juga penerimaan konsumen terhadap produk danke ini. Biasanya untuk danke ini dibungkus di daun pisang. Next, Pak. Okay. Sudah berubah.
Pak. Atau saya lanjut aja, Pak, pakai PPT saya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain berubah? Nah, ini udah berubah. Udah, Pak. Udah ya? Oke, silakan lanjut. Ya, jadi untuk reaksi dan mikroba yang terlibat ini, reaksinya tadi denaturasi protein pada susu karena adanya enzim proteolitik atau enzim pemecah protein, sehingga terjadi atau terbentuk dua fase, gumpalan berupa curd dan juga cairan berupa whey. Nah, selain itu, terjadi juga fermentasi atau reaksi pembentukan asam laktat akibat penguraian dari laktosa, sehingga terbentuk asam laktat dan juga biomass. Nah, proses penggumpalan atau koagulasi susu pada pembuatan danke ini terjadi karena memang penambahan si enzim proteolitik yang memang berperan utama dalam proses ini. Karena secara umum si senyawa atau enzim papain dalam pepaya ini menyebabkan pecahnya senyawa Ca3PO4 atau kalsium fosfat yang jadi tidak stabil gitu, sehingga dia mengalami koagulasi. Di mana pada prosesnya itu terjadi dua reaksi utama, yang tadi denaturasi dan juga perubahan fisik berupa penggumpalan pada susu, yaitu hidrolisis enzimatik kasein dan juga non-enzimatik berupa aglomerasi misal kasein. Karena ini pembentukan keju juga, jadi umum memang terbentuk atau terjadi reaksi asam laktat. Nah, menurut beberapa liter, kan kalau secara umum si fermentasinya dan kayak ini pakai enzim proteolitik ya, tapi ada beberapa literatur yang udah coba pengujian, bisa juga ditambahin bakteri, di mana bakteri yang bisa ditambahkan adalah Lactobacillus fermentum, karena Lactobacillus fermentum ini merupakan hasil juga dari dan kayak jadi setelah di dan ke selesai fermentasi dilakukan isolasi, ternyata ada bakteri Lactobacillus fermentum yang terbentuk akibat reaksi pembentukan asam laktat. Nah, sehingga bakteri tersebut juga bisa nantinya digunakan sebagai starter atau pengganti enzim proteolitik untuk membuat danke ini. Nah, si Lactobacillus fermentum ini merupakan salah satu bakteri asam laktat yang dapat menghasilkan senyawa antimikroba berupa asam organik, bakteriorisin, dan juga hidrogen peroksida. Next, Pak. Oke. Nah, kemudian kita bahas manfaat dari danke ini kita bahas dua aspek, yaitu dalam manfaat kesehatan dan juga manfaat ekonomi. Untuk manfaat dari segi kesehatan ini, seperti yang tadi sudah sempat dibahas di awal, bahwa komponen utama danke sendiri ini adalah susu. Kita juga tahu bahwa susu ini memang salah satu produk pangan yang memang kaya akan nilai gizi yang tinggi. Kalau berdasarkan literatur, si danke sendiri, danke-nya itu memiliki beberapa komposisi kandungan gizi, yaitu air sebanyak 45,75%, lemak sebanyak 32,81%, protein sebanyak 17,20%, serta kombinasi vitamin dan mineral sebanyak 2,32%. Ditambah juga dari kandungan gizi dari susu sendiri, yaitu protein, lemak, dan juga laktosa. Serta adanya juga kandungan vitamin A dan B2 yang memiliki bermacam manfaat bagi kesehatan tubuh, yang salah satu fungsinya adalah menjaga kesehatan mata dan kulit. Karena tadi kandungan protein dan ke yang tinggi, maka danke ini juga mengandung asam amino yang penting, sehingga baik dikonsumsi untuk masa pertumbuhan. Ya, kemudian dari segi manfaat ekonomi, ternyata danke ini memang sudah dijadikan salah satu pangan olahan utama dari Kabupaten Nrekang di Sulawesi Selatan. Itu kabupaten memang penghasil danke yang paling pertama dan paling utama. Salah satu contohnya ini ada salah satu program dari pemerintah Sulawesi Selatan yang bernama
Gerakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat atau sering disebut Gerbang Emas, di mana pemerintah juga menjadikan Dangke ini sebagai salah satu simbol dari Kabupaten Endreka. Dangke juga dijadikan produk pangan unggulan yang merupakan pangan tradisional yang digemari sejak tahun 1905. Mengapa Dangke ini bisa menjadi produk pangan unggulan? Karena memang sudah dijelaskan juga kalau populasi ternak, baik tadi kerbau dan juga sapi itu di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Endrekang terdapat sebanyak 1.413 ekor. Dengan tingginya nilai populasi tersebut, mampu diproduksi susu murni sebesar 7.065 liter per harinya. Dengan perhitungan rata-rata, satu sapi menghasilkan 5 liter per harinya. Nah, apabila nilai tersebut dikombinasikan atau dihubungkan dengan bahan baku untuk pembuatan Dangke, di mana Dangke ini membutuhkan sebanyak 1,5 liter susu untuk produksi setiap harinya ini, kalau dikalkulasikan, ternyata Kabupaten Endrekang ini memiliki potensi untuk menghasilkan sebanyak 7.700 buah Dangke setiap harinya. Jadi, kalau kita dari faktor tersebut, sebetulnya Dangke ini memiliki prospek atau potensi yang cukup tinggi untuk bisa menjadi meningkatkan nilai ekonomi atau kondisi ekonomi di Kabupaten Endrekang ya, sebagai wilayah asli penghasil utama Dangke. Jadi kalau memang terus kembangkan, nantinya manfaat ekonominya juga akan semakin meningkat. Cuma setelah di berdasarkan penelitian ini, kurangnya atau minimnya fasilitas dan juga itu yang ada di Endrekang, jadi dia kurang termanfaatkan dengan baik. Jadi kesimpulannya dari resume ini, tadi Dangke merupakan salah satu makanan fermentasi tradisional khas Indonesia yang berasal dari Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan, dibuat dari 3 bahan utama yaitu susu, garam, dan enzim proteolitik dari getah papaya yang dapat menyebabkan koagulasi dan adanya denaturasi protein susu sehingga terjadi pembentukan curd dan whey. Kemudian Dangke sendiri ini ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan yang cukup tinggi karena memang mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup tinggi, di mana baik untuk pertumbuhan kesehatan manusia. Dan dari segi ekonomi juga memiliki manfaat karena menjadi salah satu mata pencaharian umum masyarakat Endrekang, di mana Dangke juga bisa berkembang atau memiliki potensi untuk berkembang lebih luas secara nasional apabila dilakukan optimasi terhadap aspek-aspek dalam proses pembuatan Dangke. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Chelsea. Nah, kamu udah pernah makan? Belum pernah ketemu nih produknya. Pernah makan produknya? Halo. Halo, Pak. Ya. Kau pernah makan produknya? Belum, Pak. Belum pernah. Oke. Terakhir. Lina ya, kita lihat. Pak. Silakan Lina. Ya. Setelah itu kemarin masih tempe. Nah, proses. Ya, kelihatan? Masih tempe. Saya coba keluar dulu kali ya, Pak. Oke. Okay.
Oke. Sudah bisa terlihat, Rina? Oke, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Mulai ya, Pak. Oke. Silakan. Selamat malam semuanya. Untuk presentasi terakhir yaitu tentang fermentasi tape ketan hitam. Selanjutnya, Pak. Ya. Next, Pak. Ya. Mungkin agak ini ya, agak kena PSBB dia. Tunggu sebentar ya. Dari yang lain sudah berubah slide-nya? Belum, Pak. Sudah terlihat berubah? Belum ya. Ya. Jadi tape ketan adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan ketan yang diolah secara fermentasi. Nah, ketannya ini bisa dari beras putih atau bisa juga dari beras merah. Tape dibuat dengan proses fermentasi dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat pada umumnya, seperti beras ketan dan juga bisa singkong atau tape yang biasa warna kuning itu. Nah, tape dapat bertahan di dalam suhu ruangan hingga 2-3 hari apabila saat fermentasi menggunakan suhu kamar, yaitu lebih dari 20 derajat hingga 25 derajat Celcius dan tidak boleh lebih. Next, Pak. Oke. Sejarahnya sebenarnya untuk tape ketan nggak ada apa ya keterangan khusus atau mungkin sejarah yang benar-benar pasti kalau awal mulanya itu dari mana. Tapi yang jelas untuk tape ketan ini lumayan banyak di daerah Asia seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, ada di Malaysia juga. Nah, kebanyakan di daerah Asia ini mereka yaitu tape yang dari beras. Kalau kita kan ada yang dari singkong, ada yang dari beras juga, tapi kebanyakan yang daerah Asia seperti Thailand atau Malaysia itu mereka dari glutinous rice atau kayak yang sticky rice yang lengket gitu, yang ketan. Nah, untuk di Indonesia terbuat dari beras ketan putih atau merah, banyak daerah di Jawa tape ini biasa dibuat sendiri di rumah-rumah terutama sebagai persediaan penganan pada waktu Lebaran. Terus di daerah Jawa Barat juga ada tape ketan hitam dalam kombinasi dengan uli sebagai tape uli. Jadi kadang dia dijajakan sama orang pedagang gitu, dia tuh dijualnya bersamaan dengan tape uli, jadi yang kayak yang putihnya gitu. Nah, itu dia dibungkus sama daun jambu air atau waru. Dan di pasar lokal ada di Kuningan dan juga Pangandaran. Nah, terus di Thailand ini ada Khao Mak namanya. Dikenal sebagai Thai Fermented Sweet Rice Dessert. Memiliki alcohol flavor dan rasa yang manis dan dikemas dalam daun pisang. Bakteri yang berperan dalam starter fermentasi si Khao Mak ini ada Aspergillus species, Rhizopus species, Mucor species, dan juga yeast yang mengandung Saccharomyces cerevisiae dan Candida species. Next. Ya. Yeah. Nah, untuk saya ini masukin cara pembuatannya sedikit. Yang pertama itu beras ketannya dicuci hingga benar-benar bersih. Kemudian direndam selama 24 jam atau satu malam.
dan dibuang air rendamannya. Setelah itu, dicuci kembali beras ketan hingga bersih. Next, Pak. Oke. Belum. Oke, masih delay ya? Sudah berubah? Belum, Pak. Yang lain sudah berubah belum? Yang lain bisa sudah berubah belum ya? Slide belum, belum berubah juga, Pak. Oh, ini udah, Pak. Belum ya? Udah ya, oke. Udah. Nah, ini tahap keempat. Kemudian yang setelah dibersih, dicuci kedua kalinya, beras ketan dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus, diangkat. Kemudian disiapkan wadah yang sudah dialasi daun pisang yang bersih dan ditaruh kukusan ketan hitam tadi di atasnya. Didiamkan hingga dingin. Di tahap yang keenam, setelah ketan dingin, ditaburi ragi dengan cara diayak dan ratakan ke seluruh permukaan ketan. Selanjutnya, Pak. Setelah itu, diaduk ketan supaya ragi bercampur dengan rata. Kemudian, dipindahkan ketan pada wadah yang sudah dialasi daun pisang bersih dan dibungkus sampai tertutup seluruhnya menggunakan daun pisang. Lalu, didiamkan ketan pada suhu kamar selama 3 hari. Dan setelah 3 hari, tapi ketan siap dikonsumsi. Jadi, masa inkubasinya itu 3 hari untuk fermentasi tape ketan. Selanjutnya, Pak. Ya. Nah, faktor-faktor fermentasi. Jadi yang berperan dalam fermentasi itu ada pH mikroba. Jadi pH mikroba tertentu dapat tumbuh pada kisaran pH yang sesuai untuk pertumbuhannya. Terus ada juga suhu, itu menentukan suhu optimalnya pada proses fermentasi. Maaf Pak, ini salah. Ini yang benar tadi yang seperti disebutkan di awal, sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian ada juga bila produksi alkohol yang dikendaki, maka diperlukan suatu penyediaan O2 yang sangat terbatas. Nah, kalau untuk tape ketan ini dia sifatnya anaerob. Soalnya kan tadi dia ditutup di pisang gitu. Nah, ada juga dibungkus ya. Iya. Terus substrat. Jadi proses fermentasi mikroba memerlukan substrat yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhannya. Nah, dalam kasus ini substratnya itu si karbohidrat tadi sebagai makanan si raginya. Next, Pak. Ya.
Ya, untuk proses fermentasi tapenya ini berlangsung secara anaerob. Rasa manis pada tape ketan terjadi karena perubahan dari karbohidrat yaitu berupa pati dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang menimbulkan rasa manis pada tape ketan. Semakin banyak glukosa yang dihasilkan, maka semakin tinggi rasa manis yang ditimbulkan. Mula-mula, si amylomyces roxy akan merombak pati atau amylopektin menjadi gula. Kemudian, saccharomyces cerevisiae akan mengubah gula menjadi alkohol, dan hansenolan membentuk aroma. Jika ada alkohol, maka bakteri asam asetat akan muncul dan menjadikan tape berasa masam. Selanjutnya, Pak. Oke. Okay. Nah, untuk reaksi kimianya itu, karbohidrat atau C6H12O6 ini akan difermentasi menggunakan bakteri Saccharomyces, dia itu menghasilkan alkohol atau etanol di sini, C2H5OH plus CO2. Jadi dia menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, apabila terjadi fermentasi lanjutan dengan asetobakter, si etanolnya ini C2H5OH plus O2 dia akan menghasilkan asam asetat atau CH3COOH plus air atau H2O. Next, Pak. Health benefit ya? Iya. Ya, sudah. Belum Pak di sini. Okay. Belum ya. Sebentar lagi mungkin. Pak. Kalau Pak. Iya. Kak Chelsea mau masuk. Iya, kenapa? Kak Chelsea mau masuk. Chelsea. Oke, okay, oke. Okay. Ya, untuk health benefit-nya, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi manfaat tape hitam ini untuk kesehatan pertama mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Hal ini dikarenakan adanya kandungan si asam laktat dalam tape ketan hitam. Kemudian menurunkan kolesterol dalam tubuh. Jadi karena ada si asam laktat itu juga, ini bisa mengurangi atau menurunkan kadar kolesterol. Kemudian dapat mencegah kanker. Karena manfaat tapenya ini bisa mencegah terbentuknya sel-sel penyebab kanker oleh bakteri asam laktat dan juga mencegah terbentuknya sel-sel penyebab kanker. Jadi kebanyakan manfaatnya ini disebabkan oleh si bakteri asam laktat itu. Selanjutnya dapat melancarkan sistem pencernaan. Jadi si asam laktatnya ini adalah salah satu bakteri baik, jadi bisa memperlancar sistem pencernaan. Kemudian juga bisa mengobati gejala ambeien, dapat menyehatkan saluran pembuangan, dan juga penyakit ambeien ini bisa teratasi jika dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari si tape ketannya. Next, Pak. Ya.
tingkat ke status halal ya. Ya, nah ini yang terakhir tentang status kehalalannya. Ini saya ambil dari website MUI. Nah, jadi buah-buahan yang matang dan dibuat jus itu mengandung alkohol. Tetapi para ulama tidak ada yang mengharamkan durian atau jus buah karena beberapa jus buah itu ada yang bisa mengandung asamnya itu alkohol gitu, mengandung alkohol. Nah, tapi dalam kategori ini adalah tape, ia mengandung alkohol juga tetapi bukan khamr. Jadi bisa dibilang ini tetap halal gitu, walaupun memang ada kandungan alkoholnya, tapi alkoholnya ini kan bukan memabukkan gitu. Nah, terus nggak ada orang yang tujuan mengkonsumsi tape adalah untuk supaya buat mabuk gitu. Nah, jadi ini bisa dibuat bisa dinyatakan sebagai halal gitu. Selanjutnya, oke Rina, terima kasih. Kita beri aplikasi banyak. Ada ya, pertanyaan? Ya. Cukup ya, kayaknya ya. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih. Chapter terakhir dan chapter ke-14 ya. Semoga ilmu atau knowledge yang sampaikan kita bermanfaat semuanya. Sampai jumpa lagi, nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti waktunya. Tadi masuk siapa ya? Pas Devi belum masuk ya. Mungkin nanti Devi bisa dikasih kisi-kisi. Pak. Ada pertanyaan? Pak. Silakan. Ini record-nya ada di YouTube kan ya, Pak ya? Ada, nanti saya upload. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa di mulai. Oke, selesai. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu atau di perkuliahan yang lain, atau nanti kalau berjumpa di mana saling tegur ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nanti kalau ada yang bingung atau apa, nanti boleh silakan ditanya ya. Boleh email ya Pak. Oh ya, boleh email atau boleh WhatsApp. Nanti nomor nomornya kan ada di grup ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai selalu. Makasih, Pak. Sama-sama.